Coba masukin ikan mas ke tempat kura-kura. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka berteman? Apakah dimakan? Kita lihat saja, guys. Us, ambon sudah mulai mencokot-cokot. Belum ada yang melakukan tindakan mencokot. Baru nyoba-nyoba, guys. Ambon yang ini coba untuk menggigit, mematuk, tapi nggak dapat. Sementara yang lainnya mager. Nah, dia berkonflik dengan Brazil ya, karena dia pengen lewat, Brazil yang nggak ngasih. Brazil kayaknya adalah pengawalnya ikan. Ambonnya mau ngambil, tidak berhasil. Oke, ambonnya coba lagi. Wah. Oke, ambonnya di sini. Ukurannya dia berkumpul di sisi sini, sementara ikannya berkumpul di sisi sini. Aduh. Yang buas cuma yang satu ini, guys. Si ambon kita yang ini, antara yang lain diam-diam aja. Aduh. Oh, dalam satu kesempatan tadi padahal sebentar udah mau dapet tuh. Oke, kita coba ambil satu ya. Satu kita ambil untuk kita jadikan mangsanya. Oke, ini ada yang udah pingsan, kita kasih coba. Kita coba, guys. Mungkin udah mabok. Si ambon yang kedua juga langsung nyokot ikannya dan mulai dimakan. Oke, coba ikan yang ini challenge satu kita kasih ke Brazil. Oke, ke Brazil di depannya ada ikan yang udah challenge, dimakan kah? Itu ikan di challenge Brazil. Udah nggak tertarik, guys. Padahal ikannya udah nggak berdaya. Yang Brazil yang ini melihat ikan yang sudah tidak berdaya lagi. Wah, dia malah nggak dikapa-apain, guys. Wah, malah dimakan sama si ambon. Oh, tapi berhasil bebas. Ikannya tadi udah dicokot sama ambon, tapi bebas. Thank you.
Itu di depannya udah ada yang ham, udah ada yang itu, udah ada yang celeng. Terus nggak dimakan lah. Wah, ambonnya doyan ikan coy. Brazilnya yang males-malesan makan. Makan sisanya doang Brazilnya. Tapi tadi Brazilnya mau merebut makanannya si Ambon, yang digigit kakinya si Ambon guys. Ngaco nih Ambonnya. Masa kakinya digigit? Oke. Oke. Ambonnya masih berburu lagi walaupun udah makan. Sementara Brazil-Brazilnya sih cuma berenang-berenang aja. Katanya yang paling rakus itu Brazil, tapi di milik saya ini yang paling doyan ternyata adalah Ambon. Sementara Brazilnya makan seperlunya aja. Untuk Brazilnya biasa makan ayam aja guys. Dari kecil makan ayam, jadi males makan ikan. Oke, itu dia hari ini kita coba kasih makan ikan, dan ternyata yang semangat makannya tinggi adalah yang Ambonnya, sementara yang Brazil nggak pala doyan makan. Oke deh, begitu dulu konten kita hari ini, video kita memberi makan ikan-ikan kepada kura-kura. Sebelumnya kura-kuranya kita kasih makan pakai kura-kura Brazil, kita kasih makan kurang doyan, tapi sekarang kita bisa tahu ternyata yang Ambon yang lebih doyan makan ikan dibandingkan kura Brazil. Kura Brazil doyannya makan ikannya yang udah serpihan, yang udah pada mati ya. Kalau yang masih hidup dia malas berburu ternyata. Ini manja nih kura-kuranya. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.